Berikut adalah keputusan perlawanan Piala FA Malaysia 2024 hari ini, pada pusingan 16, Jumaat 14 Jun 2024. Untuk keputusan lengkap perlawanan Piala FA Malaysia 2024 hari ini, Seri Pahang FC telah dikalahkan oleh Penang FC dengan mata perlawanan 1-1 dalam masa biasa dan 3-4 menerusi sepakan penalti. Manakala pada perlawanan sebelum ini, terdapat perlawanan antara Terengganu FC yang menewaskan Perak FC dengan mata akhir 2-1. Kemudian ada Kedah Darul Aman FC yang menewaskan Bukit Tambun FC dengan mata akhir 5-0. Dan ada Kuala Lumpur City FC yang dikalahkan oleh Kuching City FC dengan mata akhir 2-3. Dengan keputusan ini, Universiti Malaysia, Kuching City FC, Kedah Darul Aman FC, Terengganu dan Penang FC telah layak ke suku akhir Piala FA Malaysia 2024. Kemudian untuk penjaring terbanyak sementara Piala FA Malaysia 2024 ada nama Asif Wah dari Kedah dengan 3 gol, Henrik dari Perak FC dengan 1 gol, Safawi Rasik dari Terengganu FC 1 gol, Marin Pirish dari Terengganu FC dengan 1 gol, dan Syafi Azwat dari Pulau Pinang FC 1 gol. Dan untuk jadual perlawanan seterusnya, Sabtu 15 Jun 2024. Akan berlangsung perlawanan antara Selangor FC vs Negeri Sembilan FC pada jam 5.30 PM waktu Malaysia. Perlawanan diteruskan antara Sabah FC vs Kuala Lumpur Rovers jam 8.15 malam waktu Malaysia. Dan ada perlawanan antara Johor Darul Takzim vs Kelantan Darul Naim FC jam 9 malam.